Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini di event 17-an ya. Ini hari HUT RI ke-79. Dan di sini kita akan melakukan video perjalanan ya, teman-teman. Kita akan menginformasikan seputar informasi terbaru ya seputar mod busit di tahun 2024 ini ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja berangkat ya. Ini kita menggunakan armada bus Sempati Star. Ini kita pelankan dulu ya, biar nggak terlalu kencang untuk volumenya. Oke, untuk bus yang kita gunakan Sempati Star yang menggunakan mod dari Asik FM, dan untuk liverynya ini dari channel YouTube-nya Blahbloh ya, yang statusnya adalah free juga. Oke, hati-hati jangan sampai nabrak. Oke, teman-teman, di sini kita ini ya melakukan video perjalanan di map mana ini? Banjarmasin ya, di Banjarmasin. Dan rencananya kita akan jalan-jalan santai ya ini, menggunakan unitnya Sempati Star. Ini kalau unitnya itu floating roof atau istilahnya sky view ya, kalau di bis itu bakalan keren banget teman-teman. Jadi tambah cakep ya. Sky view itu bagi yang belum tahu, itu atapnya itu bisa ini ya, ada ininya teman-teman. Bisa apa ya istilahnya? Ada panoramiknya lah ya, bagian atasnya. Atau kalau di mobil itu apa? Sunroof apa gitu. Pokoknya itulah ya. Itu ada teman-teman. Tuh seperti ini hujannya, udah gak ngebug lagi ya. Kalau sebelumnya kan ngebug ya bus itu tuh. Ini alhamdulillahnya lancar ya, untuk gameplaynya dan juga screen recordnya udah lancar banget ini teman-teman. Walaupun apa ya, untuk prosesornya nggak terlalu kencang-kencang banget ya, yang penting lancar lah ya. Karena saya sendiri itu bukan gamer yang terlalu gimana gitu ya. Ya pokoknya ini ya bisa lancar sosmed, lancar gitu ya, sama baterai awet gitu teman-teman. Tuh ini kebetulan saya menggunakan ini ya, FPS 60 teman-teman, atau menggunakan settingan 60 FPS ya. Dan walaupun 60, kadang itu enggak 60 teman-teman. Jadi 60 itu saya gunakan buat menanggulangi ini ya, biar 30 fps lebih ya. Karena kalau 30 fps malah turun ke bawah kan rasanya kurang ya, kadang patah, kadang kurang nyaman atau nge-lag ya biasanya. Ini enggak teman-teman, kalau 60 itu lebih apa ya, lebih PW lah kalau istilahnya. Tuh jadi seperti ini. Ini ada toiletnya ya di bagian belakang. Tuh detail ini teman-teman. Dan kabarnya itu ada ini ya, mod yang tanpa selendang, yang Jetbus 2 ini, sama yang full ACC teman-teman. Namun yang ini teman-teman, yang saya beda, pengen beda itu misal atasnya itu sky view gitu ya, atau ini kayak spion ala-ala STJ. Yang spion balap itu gimana ya, misal spionnya itu kecil, terus ada spion kecil di sini, nggak pakai spion gajah seperti ini ya, itu gimana ya? Apakah nyaman gitu ya, karena saya belum pernah ya mencoba mod yang double glass, namun untuk spionnya menggunakan spion balap itu saya belum pernah teman-teman. Terus kalau sky view kan belum ini ya, jarang yang buat gitu ya. Terakhir itu dari ini RSM ya, atau dari Mas Muhammad Nasir kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah ya.
dulu mod lama banget itu. Udah berapa tahun gitu ya? Oh, ternyata bisa ini ya, kita terobos ini mapnya, kita cari alternatif gitu ya. Dan untuk persneling yang H itu sudah normal ya, ini di updatean 4.3 ya, bukan 3.3. Saya kemarin itu salah sebut ternyata, bukan 3.3 ya, namun 4.3 ternyata, 4.3.1 ya, kayak formasi bola aja ini. Oke, kita kini ngeplong ya. Oh ya, untuk update info terbaru ya, ini ada promo mod dari Asik FM, yaitu semua mod kalau nggak salah ya di brosurnya itu 25k gitu ya kalau nggak salah ya. Nanti flyernya saya cantumkan di poster ya, karena itu kayaknya untuk umum deh, soalnya diposting di fanspage ya. Kalau di grup member kan mungkin untuk member ya, atau grup tertentu gitu ya, namun itu untuk umum ya kayaknya. 2 hari teman-teman, tanggal 17 sampai 18 itu 25k, itu entah ya 25 potongan atau 25 harga aslinya, karena saya belum baca detail ya, namun ya intinya ada 25 nya gitu ya. Nanti saya cantumkan di ini ya, di layar nanti, atau teman-teman bisa langsung mengunjungi dari halaman Facebook dari Asik FM ya. Ini kebetulan hujan, saya entah kenapa ya, kok hujan di Busit ini kok makin keren ya, udah lama nggak pakai hujan ini. Wah, waduh, ya nabrak dong. Nggak apa-apa ya, yang penting nggak terlalu penyok banget ini. Nabrak dikit nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lah ya. Kita lanjut, kita ke kiri ini. Tuh, enak ya, kalau habis smooth itu. Nah, teman-teman ini pada upacara nggak nih? Mungkin yang teman-teman masih sekolah atau kerja di ASN atau pemerintahan, biasanya hari ini tepat di tanggal 17 Agustus itu mengadakan upacara ya, yaitu upacara Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-79 ya. Ini tahun ini ya tuh diadakan upacara, yaitu di IKN dan juga di Jakarta teman-teman, karena sebentar lagi kan untuk ibu kota negara dari Indonesia itu kan akan berpindah ya, yaitu di Kalimantan teman-teman, yaitu di Nusantara ya nantinya. Keren itu nanti, dulu kan Nusantara itu terkenal besar ya, nah sekarang itu dikembalikan lagi ya Nusantara, jadi biar makin berjaya Indonesia ya. Oke, ini adalah jembatannya ya, kita ngeblong aja, walaupun kalau ngeblong di jembatan itu agak bahaya teman-teman, karena kan jalurnya ini kan cuma satu ya, sampai kanan kiri udah sungai teman-teman, jadi jangan ditiru ya, ini hanya fiksi ya atau hiburan belaka aja. Jadi jika teman-teman pengen apa ya, pengen racing bus atau yang lainnya, di game aja. Kalau di dunia nyata ya jaga keselamatan gitu ya, karena game ini kan cuma untuk ini, happy-happyan ya. Apalagi game simulator, mungkin ada yang bercita-cita menjadi pengusaha bis, itu bisa juga gitu ya, tinggal bikin livery-nya atau minta order livery custom itu bisa teman-teman. Seperti channel YouTube-nya Blablo itu kan ada ini ya, request livery ya kalau nggak salah, request beli livery gitu ya. Itu spesialis motri kalau nggak salah, namun tidak bisa custom. Yang bisa custom itu banyak sih, kayak Rania yang dari Asik FM, terus ada juga Mas Rosikin,
itu ada tuh. Itu kreator livery yang saya tahu ya, yang lainnya juga banyak. Dulu itu ada Mas Iyung ya, yang channel YouTube-nya Iyung KZ itu. Itu sekarang mulai aktif lagi ya, dan meng-share dari 3D ini ya, 3D ZBus 2 SHD dari SHK Farm ini ya. Kalau livery buatan dia itu, wah keren banget pokoknya. Udah detail ya, karena menggunakan software komputer teman-teman. Apalagi vektor-vektor yang di-share di YouTube itu, wah detail banget pokoknya. Wah ini hujan lagi kayaknya. Tuh bener kan, hujan lagi. Ini sering hujan ya sekarang itu. Tuh, ini kita salip aja. Untuk yang saya suka itu speednya loh ini. Kayak settingannya itu kalau bisa gini aja gitu loh, jangan diubah-ubah ya. Karena speednya ini saya rasa menyesuaikan dari traffic ya teman-teman. Waduh ini kita nabrak lagi dong. Misal kita kecepatan ini ya, kecepatan 80 itu udah kerasa teman-teman. Ini pokoknya udah disesuaikan gitu ya. Berbeda dengan yang SR3 Ultimate R yang itu kenceng banget loh. Tapi kalau ini kalem, anteng, enak gitu teman-teman. Jadi pas gitu ya, ngepasin dari trafiknya gitu ya. Nggak terlalu kenceng ya, karena kalau terlalu kenceng itu terlalu OP ya, sama trafik itu nggak ada gregetnya gitu ya, jadi kurang pas. Kali ini kan enak ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan udah like juga. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Septianjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisnis Mania.